Kami semua di sini yang ada di Polda Sulawesi Utara bersama semua tokoh-tokoh dari lintas agama, ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada saudara kita yang umat Konghucu. Kita sama-sama berdoa untuk keselamatan dan kekuatan kita semua di dalam menghadapi berbagai musibah yang ada, seperti halnya pandemi COVID-19 yang belum selesai, kemudian berbagai permasalahan yang menderu bangsa, supaya kita semua dapat melaluinya dengan selamat dan dengan aman. Kita pikir mungkin harapan dengan adanya doa bersama ini seperti apa? Doa bersama ini tentunya merupakan suatu forum yang baik sekali ya, karena kita terjadi silaturahmi semua umat beragama dengan pertemuan yang sangat bahagia dan saling silaturahmi dengan baik, sehingga forum ini perlu kita tingkatkan terus ya, supaya masing-masing antar umat beragama itu bisa hidup harmoni, saling berdampingan di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, 1, 2, 3.